Eme, mau kemana boy? Eit! Eee! Yo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo sama Matir. Anjay, udah lama banget ya gak ngomong kayak gitu ya. Hari ini kita bakal mainin Mobile Legend karena teman-teman yang di Instagram ngasih tahu gue kalau misalkan ada skin baru Akai yang bisa kita dapetin dari Starlight Membership guys. Jadi alhasil gue sudah membeli Starlight ini dan gue mendapatkan skin barunya. Sebentar gue lihat dulu, gue cek. Harusnya udah masuk sih. Udah masuk boy, di sini ada. Ini ala-ala apa ya? Kayak samurai-samurai gitu ya. Iya, namanya juga Akazonai Samurai ya. Ya udahlah, tanpa panjang lebar, di sini gua udah invite teman-teman dari viewer juga biar bisa menemani gua di bulan puasa ini. Oke, kita pilih Akai kita, boy. Mantap. Skin baru. Cadas. Anyway guys, di sini gua akan membagi tips-tips yang sangat bermanfaat bagi kalian semua untuk mendapatkan kemenangan yang sangat amat luar biasa gitu ya di bulan Ramadan ini. Karena perbedaannya di bulan Ramadan dan di bulan biasa itu lumayan cukup besar. Contohnya dari segi menahan hawa nafsu ya. By the way, gue ini recordnya malam hari karena kalau misalkan siang hari, lo tau sendiri lah. Yang ada tuh emosi ya, emosi gitu kan. Kalau kalian mau main game Mobile Legends di bulan puasa itu, biar kalian bisa memastikan kemenangan, yang pertama, kalian harus ajak teman kalian. Karena kalau misalkan kita main sama temen itu, kita satu sama lain sudah mengenal. Beda halnya kalau misalkan kalian main solo. Bayangkan kalian puasa-puasa main solo, tiba-tiba ketemu tim yang kampret kan. Terus ujung-ujungnya bacot-bacotan, yang ada dosa pak, nambah-nambah dosa dan menghilangkan pahala gitu loh. Jadi lebih baik kalian main sama teman kalian atau main tim. Gini-gini gua udah lama loh gak main Akai loh. Maaf-maaf nih. Terus tips yang kedua, jangan sampai kalian itu maruk gitu. Kalian harus menahan hawa nafsu. Wih, logonya keren. Logonya keren. Keren. Gak boleh. Gak boleh. Eme, mau kemana boy? Nah kayak gitu tuh, Akai mereka nafsu. Jadi begitu, meninggal gitu loh. Jangan. Weh, papa. Oke, sip. Mantap. Ya kalau kalian misalkan main Mobile Legend gitu kan, nafsuan, pengen mukil aja kerjanya kan. Jangan, Pak, kayak gitu tuh. Nyusahin tim nantinya. Kayak misalkan maju-maju sendiri gitu kan, mati kan, ngefit jadinya kan. Suram. Waduh. Main tuh ngetim gitu loh. Harus ada kerjasama yang baik. Nah, itu tips yang ketiga tuh. Kerja sama tim, jangan sendiri-sendiri. Nah kan ini bertiga nih, gak mungkin dong gue maju sendiri. Ya gak sih? Harus santai, harus sabar. Gak boleh begitu. Waduh. Mantap juga tuh. Ya Allah. Gue mau ulti gak ada itunya, gak ada mananya. Oke, kayaknya gue harus balik. Tapi setelah yang satu ini ya, kayaknya gue harus recall klub. Harus santai dulu. Oke, kita maju lagi. Dan ini paling penting guys, yang keempat, kalian harus pakai skin favorit kalian. Fungsinya apa? Biar mood kalian itu bagus guys. Contohnya kayak gue bikin video ini karena gue pengen nyobain Akai skin baru Starlight member kan. Terus sekarang ngisi diamond, ngisi beli Starlight member gitu lebih gampang. Gue kan pakai Gojek tuh ya, kemana-mana pakai Gojek. Nah dia doi ada GoPay-nya tuh yang begitu tuh. Nah itu bisa di aduh. Itu bisa. Bentar ya. Mantap. Iya. Salah nggak tuh? Salah loncat. Tolong. Maaf. Salah pak. Okto terlalu nafsu. Tadi gue pakai GoPay buat beli Starlight member. Itu bisa cuy, ngisinya lewat Kodashop gitu loh. Kayak lebih gampang gitu. Kalau dulu gue jujur agak ribet ngisi di Kodashop, karena harus ke bank transfer lah. Terus bank transfernya juga bukan klik BCA. Gue kan pakai klik BCA ya. Gue belum ada SMS banking gitu, jadi agak ribet. Tapi karena ada fitur GoPay, jadi lebih gampang deh. Orang saldo gue banyak di GoPay. Gue kalau ke Jakarta pakainya GoPay mulu anjir.
Maklum kan, gak ada kendaraan. Yah, ngadu gangsing gak tuh? Ngadu gangsing, boy. Santai, santai, easy. Oke, sip. Oke, kita sabar dulu. Menunggu krip kita datang. Ini betulnya di bawah 3 ya? Mereka. Oke, temen gua ngumpet tapi naganya kelihatan. Ya elah. Sakit juga ya, Pak ya. Monyong-monyong build gua bener kagak ya ini? Ah bodoh ah. maaf. Gua malah ambil last seat ya, cuy. Nah, kalian juga kalau misalkan main begini nih harus tahu mana yang harus maju, mana yang mundur, dan dia mundur. Muju sendiri. Cabut, boy. Kita harus melindungi. Karena sebagai tank kita ya harus ikhlas, Pak. Jadi samsak gitu loh. Jadi tips yang kelima itu, karena gua tanker, kalau misalkan kalian tanker juga nih ya, kita tuh harus ikhlas. Mau kayak gimana ya, mau digebukin atau gimana, itu emang jobdesk kita gitu loh. Jobdesk kita emang untuk digebukin gitu. Gak ada yang lain, boy, gak ada. Nih yang keenam nih, harus kompak, Pak. Harus kompak karena kita harus menjaga tali silaturahmi di sini. Ada yang terlihat di situ. Tuh ya. Nih, set. Ya oke, udah enggak nyampe sekarang, lupa. Akai udah di nerpe. Bawa lagi, Pak. Ye, nih. Nih, begini, guys. Kompak gitu loh. Enggak nafsu gitu kan. Enggak terlalu mengejar dunia. Waduh. Kemana-mana nih. Ini mau ngambil enggak kelumang nih? Ini, Pak. Kita ambil kelumang. Nih, kompak. Gua kasih kelumangnya ke dia. Lah, ditinggal sama dia, anjir. Padahal kan gua pengen dia yang pakai. Wih. Kemana gue ya? Makan. Oke. Ini funny-nya nih ya. Funny-nya nih. Kemana tuh dia ya? Betul-betul tadi gue udah ngomong berapa tips ya? 6 ya? Lupa gue. Nah, ini tips yang terakhir nih. Kalau misalkan ada yang bacot, terus ada yang cacat timnya, atau kalian kalah, kalian harus sabar. Apa-apa tuh harus sabar. Apa-apa itu harus sabar, boy. Gak bisa begitu. Kok petrify gue gak kepencet tadi. Mantap, Leslie kita, mantap. Ya, yang terakhir itu sabar. Mau apapun sabar aja, guys. Sabarin aja, guys. Siap wipe out. Monyong-monyong kita sambil ngobrol, sambil nyantai, menang juga ya. Tapi ini klasik sih. Gua gak tahu kalau misalkan ranked mah, Pak. Maaf nih. Wah, anjir. Selesai. Ya, jadi itu adalah 7 tips dari gua. Gila. Sok-sokan sekali nampaknya. Wah, MOBA maniak. Maksudnya apa ya? Fair competition intense team battle, come have some fun. Waduh. Oke, kita bisa buka chest. Kita buka-buka dulu aja. Kita cek event. Ada event apa aja ini? Apa nih? Unlock exclusive skin. Oh, ada buku ya? Oh. Ada buku. Mana bukunya? Oh, wow. Kok hilang lagi? Wow. Ini seumur umur gue belum beli yang beginian tuh. Ini beli jangan ya? 2000 deh. Diamond gua 3, Pak. Ya Allah, diamond gua 3. Pak, beli jangan, Pak. Coba komentar di bawah, beli atau jangan. Terus kalau udah beli langsung buka apa enggak? Komentar aja di bawah. Gua akan tunggu 5 4 3 2 1. Oke. Seakan-akan gue ngelihat pendapat kalian ya. Padahal mah ya udahlah. Rasanya buka legendary book 2000 diamonds gimana? Yaudah kita langsung beli aja ke Koda Shop Mobile Legend. Berarti ini beli yang 2010 diamond. Kita belinya langsung pakai GoPay. Langsung beli sekarang. Oke. Konfirmasi 500.000. Langsung lanjut ke aplikasi Gojek. Ini gampang banget sumpah. Ini parah banget anjir.
segampang ini anjir ngisi diamond. Dulu susah banget gue. Oke, langsung terbayar gitu aja. Gampang banget boy. Tiba-tiba diamond gue jadi 2013. Baru ngeklik langsung keisi anjir. Dan tau gak sih guys, kalau misalkan kita top up Mobile Legend lewat GoPay yang tadi, yang udah gue contohin itu, kita bisa dapetin bonus rare skin fragment sama magic dust. Dan itu bisa kita cek di aplikasi Gojeknya. Jadi kalau kalian udah punya Gojek itu, di situ ada GoPoint. Nah di situ nanti ada voucher dan itu bisa langsung ditukerkan ke website Mobile Legendnya langsung. Seperti itu. Oke, kita langsung aja. Kita langsung aja ke bukunya. Oke, sebelum gua buka, kalian kalau misalkan suka dengan video ini langsung kasih like aja, jangan basa-basi, dan juga subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya. Tapi ingat, gua enggak bakalan bikin konten Mobile Legend terus-menerus, itu pasti, karena gua banyak konten-konten yang lainnya juga di channel gua. Jadi jangan minta yang aneh-aneh lah. Yaudah, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung buka. Boom. Apakah isinya? Oke, ternyata masih belum boom. Di sini ada able to send. Oh, ini yang di giveaway ini tuh ya, bisa dikasih ke temen ya. Ah, bodo amat dah. Kita langsung buka aja yang pertama. Dapat skin Yushinshin. Gak mau, gua gak mau ngasih. Bodo amat, gua pelit. Oke, okay, langsung buka yang kedua. Kita dapat Eudora. Oh, siap. Ini tandanya gua udah punya apa belum? Gua sendiri aja lupa. Next, langsung masuk yang ketiga, Rafaela. Ini gue nggak tahu juga punya apa enggak. Dan ini kalau nggak salah skin epic ya. Kita lihat apakah yang kita dapatkan. Crot. Estes anjir. Dapatnya Estes anjir. Ya Allah. Ada. Oke, fine. So, mungkin sampai sini aja untuk video Mobile Legend kali ini. Semoga tips-tips yang udah gue kasih kalian itu bermanfaat, walaupun kadang tidak guna. Tapi ada beberapa hal juga yang penting yang sudah gue rasakan sendiri. So, ya, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe channel gue untuk video menarik lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.